Nama saya Lia. Halo, assalamualaikum. Nama saya Lia. Mother good? Ataupun Lia, Delia. Okay, so tujuan untuk Lia buat video ni, Lia akan terangkan segala persoalan yang korang tanya setiap hari, soalan yang berulang-ulang. So, kenapa banyak sangat so? Okay, hi, assalamualaikum. Nama saya Lia, atau dikenali sebagai Delia, atau Mother Good. Alright, korang pernah nampak Lia live stream dekat Facebook kan dulu? Okay, nama Lia dahulunya page Mother Good. Kemudian, dia berpindah daripada Facebook ke TikTok. Okay, persoalannya, kenapa Lia berpindah kepada YouTube? Okay, so dekat dalam video ni Lia akan terangkan segala macam soalan yang korang tanya dekat Lia berulang-ulang. Okay, apa-apa pun sebelum tu Lia akan terangkan dulu perjalanan Lia. Lia bermula daripada Facebook. Time tu waktu PKP. So, start pada PKP tu, semua orang tak pergi kerja. You sure about that? You sure about that? You sure about that? Bukan, semua orang duduk rumah. Lepas tu, Lia ternampak seorang streamer ni bermain PUBG bermodalkan satu tab Samsung dan juga iPhone 8 Plus time tu. Dia bermain PUBG Mobile. Okay, time tu Lia tak ada sebarang setup PC yang menggunakan apps yang bernama Omelette. Okay, lepas tu Lia slow-slow upgrade PC. And then dalam peredaran masa, Facebook pun decide untuk shutdown dekat Malaysia. Perubahan ni sangat ketara. Daripada Lia bermain PUBG Mobile, Lia berpindah ke Mobile Legends. Lepas tu daripada Facebook, Lia berpindah kepada TikTok, which is dekat Facebook Lia adalah full time streamer. While dekat TikTok, Lia belajar something new, which is content creator. Live stream adalah korang bermain game sambil live. While dekat TikTok, Lia belajar menjadi seorang content creator, di mana Lia dapat bermacam-macam pengalaman, bermacam-macam kawan baru, pergi event offline, pergi interview pro player, jumpa content-content creator yang lain. Lepas tu Lia pergi offline event. Itu adalah pengalaman baru Lia, sebab sebelum ni Lia dekat Facebook, Lia hanyalah yelah, time PKP tak keluar rumah, semuanya online event, tak pernah keluar rumah. Then Lia cuba untuk orang kata keluar daripada zone selesa Lia sendiri. So Lia try cabaran yang baru, which is dari Facebook pindah ke TikTok daripada full time streamer menjadi content creator. Okay, kenapa Lia tukar platform? Alright, seperti mana yang korang tahu, Lia bermula dengan Facebook. Facebook telah shutdown and then Lia tiba-tiba ada alternatif lain, Lia pindah kepada TikTok. Actually, ada juga yang tanya, berhenti jadi streamer ke? Sebab dah lama sangat tak nampak Lia live ni, bukan? Tidak sama sekali. Takkan ku sia-siakan pengalaman 4 tahun yang hampir 5 tahun ni. Okay, penjelasan kepada semua yang bertanya, pada di Facebook sememangnya kat Malaysia dia dah shutdown. Tiada lagi bayaran bulanan. So apabila dia dah pindah ke TikTok, pada awalnya tak semua orang boleh live dekat TikTok. Okay, untuk pengetahuan korang, pada awal-awal dulu Lia nak start live dekat TikTok, kita orang ada OBS dan dikehendaki untuk mendapatkan stream key dahulu baru boleh live. Okay, berbanding dengan sekarang, sekarang dah mudah. 1K follower je korang dah boleh. Diam! Jangan pula masuk alert! Okay, berbanding dengan sekarang, sekarang dah mudah. Korang hanya perlukan 1K follower dan korang boleh download TikTok Studio, betul? Lia, dah ada semua kemudahan, dah boleh live, dah ada setup. Kenapa nak stop? No, Lia tak stop live streaming. Actually, Lia akan berpindah ke YouTube hanya untuk mendapatkan environment yang baru, alright?
So, macam mana yang korang tahu, Lia dah terbiasa. Mula-mula Lia selesa berada dekat Facebook. Okay, then disebabkan hal tertentu, Facebook jatuh. And then TikTok pula. Actually, Lia naik dengan TikTok bukan terus-terus dah ada 100,000 follower, 200,000 follower, tidak. Lia bermula dengan 200 follower juga, okay. So, slow-slow Lia naikkan. And then sekarang Lia nak cuba untuk tambah lagi satu platform, alright. So, Lia akan live game ML, PC, PlayStation, segala macam story game dekat YouTube. Habis tu dekat TikTok dah tak live ke? Untuk gaming, tidak. Tetapi sekiranya ada task MLBB yang melibatkan Lia kena live, Lia akan live dekat TikTok. Sebab buat masa sekarang ni Lia masih KOL TikTok MLBB. Okay, sekiranya Lia berada dekat luar, Lia akan live menggunakan TikTok, which is yang live guna kamera tu je. Okay, dekat TikTok juga Lia still aktif untuk konten macam jeduk-jeduk ke, buat video, kalau short video ke. Yes, Lia bukan officially turn down TikTok account, okay? Kenapa YouTube? Okay, ramai tak guna YouTube dan ni Lia berbanding TikTok. TikTok sekarang ramai orang guna. Yes, Lia tahu. Cumanya sekarang Lia tak nak terhadkan diri sendiri dengan bermain satu game, which is yang korang tahu hanya bermain MLBB. Mana yang tak tahu, Lia sebenarnya boleh bermain macam-macam game, which is PlayStation, Nintendo, PC. So, kebelakangan ni bila Lia bermain game story dekat TikTok, dapat bermacam-macam violation. So, daripada account Lia kena officially terminated ataupun kena ban, so Lia membuat tindakan untuk berpindah kepada YouTube, which is lagi senang untuk Lia bermain game story. Also, sesetengah game yang Lia main ada game yang tidak bersesuaian dengan underage. Okay, ada yang tanya, follower kat TikTok dah banyak, tak sayang ke? Tak apa, Lia dah tak takut untuk mula benda yang baru. Sebab pada awalnya TikTok Lia bukanlah bermula dengan baik pun. Semuanya bermula daripada bawah. So, sekiranya korang masih support Lia, Lia sangat hargai. Terima kasih sangat-sangat. Lia dari dulu memang berhasrat sangat nak buat vlog, which is bersesuaian dengan lifestyle. So, akan datang. Lia plan memang akan tidaklah fokus untuk live stream sahaja ataupun konten untuk gaming sahaja. Lia cuma tambah platform, okay, untuk Lia meluaskan lagi Lia punya kegunaan untuk live stream, Lia punya konten dan macam-macam lagi. Okay, so itu je lah penjelasan kepada semua soalan korang. Lia tak stop, okay, Lia ada, cuma Lia tambah lagi satu platform, alright. Bukannya Lia tak guna dah TikTok, okay, Lia cuma bergerak ke environment yang baru. So, thank you. Semoga korang lebih enjoy untuk konten yang akan datang. Jangan lupa like, comment and subscribe.